Berita kali ini datang dari dua bintang timnas Indonesia, yakni Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri. Mereka kembali tampil membela FK Senika di laga uji coba pada hari Sabtu 5 Februari 2022. Dalam pertandingan uji coba melawan klub Liga Polandia, GKS Zabrze, Witan Sulaiman mampu mencetak gol perdananya dan membawa FK Senika menang dengan skor 2-1. Sebab aksi duo timnas Indonesia tersebut membuat pelatih timnas Lechia Gdańsk merasa menyesal sudah memberikan kedua pemain itu ke klub FK Senika. Dirinya mengaku akan membawa Witan Sulaiman kembali ke Lechia Gdańsk dan akan memberikan jam terbang yang banyak untuk pemain timnas Indonesia itu. Dan pelatih Lechia Gdańsk berharap besar agar Witan Sulaiman bisa membawa keberuntungan untuk Lechia Gdańsk.